Apa kebaikan yang paling ringan tapi pahalanya besar? Kalimatan khafifatan alal lisan, habibatan ila rahman, sakilatan fil mizan. Ada dua kalimat, dua teks, sangat singkat, ringan banget loh diucapin dengan lisan. Tapi Allah tuh suka banget dengan kata-kata itu. Dan yang lebih lagi apa? Memberatkan timbangan kita banget nanti di akhirat. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu aja kalau kita gak dapat mood iman, berat banget loh. Belum tentu sekali sehari itu kita ucapin, belum tentu. Giliran kata-kata yang lain, sehari bisa sampai 1000 kali, kayak zikir aja tuh. Kata-kata nama hewan mungkin, bintang-bintang gitu kan ya. Kaget pakai nama itu, jadi kayak nama kekasihnya banget. Dulu kan pas masa-masa cinta-cinta maunya, dulu kan nama kekasih itu ditaruh di mana-mana aja. Tulis di meja, di papan tulis, di buku tulis. Tulis di meja, di papan tulis, di buku tulis. Semuanya ditulis nama orang yang dia cintai. Sekarang nama orang yang dia cintai itu disebut-sebut terus. Siapa? Salah satu jenis hewan. Ringan banget ngucapin itu sama temennya kayak gitu. Lagi kaget kayak gitu, lagi marah kayak gitu, lagi happy kayak gitu. Kenapa yang itu ringan, yang ini enggak? Karena ke yang itu dia mood, kalau yang ini enggak. Ngucapin yang kayak gitu-gitu, dia mood banget tuh. Ngerasa keren, ngerasa gaul, ngerasa dipuji sama teman-temannya, ngerasa ngeblend sama teman-temannya, mood kan? Tapi ngucapin yang kalimat yang dicintai Allah, dia gak mood, gak ngerasa keren. Sehingga dia merasa berat, padahal khafifatan ala lisan. Ringan sebetulnya kata Nabi. Bukan cuma ringan, salah ngomong juga berpahala. Contoh ya, kita ngomong subhanallahil azimi wa bihamdi. Kebalik, berpahala gak? Berpahala. Kalau dibalik, pahalanya apa? Sekali kita ngomong kayak gitu, Allah tanam untuk kita satu pohon kurma di dalam surga. Sebesar apa pohon kurmanya, teman-teman? Ukuran pohon kurmanya, kita berjalan di bawah naungannya 100 tahun, belum keluar dari naungan itu, satu pohon kurmanya. Dan gampang banget loh mendapatkan itu semuanya, hanya dengan mengatakan, subhanallahil azimi wa bihamdi, atau subhanallahi wa bihamdi.